Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel Hasan Pelupa. Nah, untuk di videoku kali ini aku akan mengajak kalian untuk menyusuri kawasan wisata Songgoriti, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan wisata Songgoriti, teman-teman. Nah, ini gapuranya. Nah, ada apakah di lokasi wisata Songgoriti ini, teman-teman? Jika kalian penasaran, simak terus videoku berikut ini. Oke, teman-teman, jadi untuk di video aku kali ini aku mulai dari pintu masuk atau gerbang menuju ke lokasi Dusun Songgoriti, teman-teman, yang ada di wilayah Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Nah, jika berbicara tentang Kota Batu, memang tak bisa lepas dari yang namanya kawasan wisata Songgoriti, teman-teman, karena memang dulunya ini merupakan salah satu lokasi favorit yang ada di wilayah Kota Batu. Selain terkenal dengan villa-villanya, di sini juga terdapat beberapa tempat wisata, teman-teman, yang dulu menjadi jujukan dari wisatawan dari luar daerah, baik dari Provinsi Jawa Timur sendiri maupun dari provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, seperti apakah kondisi kawasan wisata Songgoriti saat ini? Untuk itulah aku mengajak kalian untuk menyusuri seperti apa sekarang kondisi di kawasan wisata Songgoriti ini, teman-teman. Nah, memasuki ke area wisata Songgoriti, kita disambut dengan tulisan I love Batu, teman-teman. Nah, itu adalah lampion yang akan menyala setiap sore hingga malam hari, teman-teman, untuk menyambut wisatawan yang datang ke lokasi ini. Nah, di sini juga ada Hotel Kartika Raya. Tempat ini dulu sangat terkenal karena memang suasananya, teman-teman, wis nggak iso dibohongi, wis pokoknya di sini ini mesti seger udara nih. Kali yo di daerah perbukitan dan memang udaranya masih terasa sangat segar dan sejuk banget. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada Hotel Air Panas Alam Songgoriti. Ah, tapi kondisinya sudah nggak terawat ya, teman-teman ya. Iya, sebenarnya sudah mulai dikosongin ini karena ini merupakan apa ya, hotel yang masih menjadi sengketa antara Kota Batu dengan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya terkait hak milik atau kepemilikannya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita, teman-teman. Nah, dari lokasi ini nantinya kita akan bertemu dengan candi yang cukup kuno, teman-teman, namanya Candi Songgoriti atau Candi Supo, dan dipercaya sebagai pembuka daerah ini, teman-teman, khususnya Mpu Suponya. Nah, ini untuk lokasi Candi Songgoritinya, teman-teman, atau Candi Supo. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat ada apa lagi di kawasan Songgoriti ini, teman-teman. Nah, biasanya pada saat akhir pekan, bagi Sabtu ataupun Minggu, di sini sangat ramai, teman-teman, karena ada tempat wisata pemandiannya. Nah, salah satunya adalah pemandian Tirta Nirwana. Namun mungkin karena saat ini masih bulan Ramadan dan tak banyak orang yang berwisata, nah ini juga masih tutup ternyata, teman-teman. Nggak seperti biasanya ya, ternyata untuk di bulan Ramadan ini ternyata cukup sepi untuk di kawasan Songgoriti. Nah, terkait Songgoriti sendiri, terkait dengan Songgoriti, aduh, kelepotan nih. Kita juga akan selalu
menghubungkannya dengan Gang Macan, teman-teman. Sebenarnya ada apa kok Gang Macan ini sampai begitu terkenal? Coba kita lihat ya. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Gang Macan, teman-teman. Dinamakan Gang Macan karena ini ada patung macannya ini, teman-teman. Kemungkinan seperti itu. Nah, kenapa sampai terkenal saya juga nggak tahu. Mungkin kalian lebih tahu dari aku. Yang penting sekarang aku akan mengajak kalian untuk melihat suasana di dalam Gang Macan ini, teman-teman. Di sini memang banyak sekali rumah-rumah warga yang dijadikan sebagai villa, teman-teman. Untuk harganya sendiri juga rata-rata ya, kemungkinan mulai dari 150 sampai 250 ribu per malam, teman-teman. Itu kalau masih belum berubah, karena aku sendiri juga nggak paham bener, nggak tahu nginep di sini, rek. Nah, suasana di dalam Gang Macan sendiri seperti ini, teman-teman. Cukup lengang ya. Ya mungkin karena Ramadan ini enggak ada wisatawan yang datang. Kasihan juga ya pemilik villa ini. Banyak banget loh ini villanya di sini. Semuanya terlihat sepi. Dulu sangat terkenal sekali Gang Macan ini, teman-teman. Bahkan gaung dari nama besarnya pun masih terasa sampai sekarang. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung Gang Macan, teman-teman. Kita kembali keluar ke jalur utama. Nah, ternyata ini masuk di jalan D5, teman-teman. Nah, suasana Sumberwijo sendiri seperti ini. Sepi. Oke, sepertinya sampai di sini ya, teman-teman, untuk video aku terkait dengan suasana di kawasan wisata Sumberwijo Kota Batu. Ternyata untuk di bulan Ramadan ini kondisinya sepi. Bahkan untuk di dua tempat wisatanya dan khususnya di Pemandian Tirtanirwana sampai sekarang pun masih ditutup, mungkin masih bukanya siang ya. Nggak tahu pasti juga sih apakah memang buka atau sengaja libur untuk di bulan Ramadan ini. Oke, teman-teman, kita berjumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.